Semua penyakit yang udah tahunan itu nggak bisa diobati dalam waktu 1-2 hari. Dan ini kita, dan saya bicara termasuk kita semua loh, termasuk yang berbicara. Nah, salah satu kiat, dan ini kiat terpenting, itu belajar. Harus belajar, karena dengan proses belajar itu semua akan terungkap. Semua kiat-kiat itu akan terungkap, dan dengan proses waktu secara bertahap, dan itu lebih bagus. Oleh karena itu, sekali lagi, kita harus belajar terus. Yang kedua, begitu ada potensi ujub, ingat dosa, ingat skandal kita dalam hidup ini, ingat kebodohan-kebodohan kita, ingat maksiat yang kita kerjakan. Lalu tanya diri kita, pantaskah orang yang bernama, sebutkan nama kita, berlaku ujub, sedangkan dia melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini. Jadi langsung alihkan ke maksiat kita deh, sehingga kita paham betapa kotornya kita di hadapan Allah. Nanti kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Terima kasih.